Ngeton banter. Warga dan petugas berupaya menyelamatkan supir truk tangki yang terjepit dalam kabin kendaraannya akibat bertabrakan dengan tronton di jalur Madiun Surabaya Jawa Timur. Mereka harus hati-hati menyelamatkan supir bernama Agus ini untuk meminimalisir terjadinya luka. Setelah 30 menit, korban akhirnya berhasil diselamatkan dalam kondisi patah kaki dan langsung dibawa ke rumah sakit. Kecelakaan juga merusak kios warga yang berada di pinggir jalan. Sementara akibat kecelakaan dua kendaraan besar ini, arus lalu lintas di jalur Madiun Surabaya mengalami kepadatan. Ya tiba-tiba muncul gandengan ini. Saya menghindar masih kena. Gitu. Gandengnya dari mana itu? Dari timur. Oh, dari timur. Mas dari mana? Persen barat. Dari Solo mau ke Surabaya. Gitu. Petugas kepolisian langsung melakukan pemeriksaan dan olah tempat kejadian untuk mengetahui penyebab kecelakaan.